Selesai je tembok aling-aling lamping nandangan urug, turta memeha narajang rohang kelas SDN Babakan, Desa Sukanegara, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Satu tas hujan gede anu karandapan di eta lalawak. Tapi kaki warita acan aya panitenan ti pamarentah, patali kana rug-rugna eta tembok aling-aling lamping. Tembok aling-aling di Kampung Babakan, Desa Sukanagara, Kecamatan Soreang, urug poe Kemis kapetingnakeun. Urug karandapan satu tas hujan gede karandapan di etala lewek saprak poe Kemis pabeuberang. Eta lamping teh pernahna sisian pisan sakola SD Negeri Babakan ku kituna ngancam kasalametan barudak sakola. Salah seorang guru SDN Babakan Usep nembrakeun eta urug teh karandapan satu tas hujan gede anu mayang karandapan di etala lewek. Pihakna miharep pamarentah segancangna mantuan ngungkulan eta urug. Pangna kitu teh upama hujan gede karandapan deui teu pamohalan bakal aya urug susulan tur ngancam kasalametan siswa anu keur dialajar. Konsentrasi kurang konsentrasi. Khawatir jadi. Khawatir lah. Apalagi pas hujan tuh. Ya, apalagi kalau hujan lagi ya udah takut ini gitu kan. Nah, ini dari pemerintah sendiri sudah ada datang bantuan atau? Nah, dari BPBD, baik BPBD, Kepala Dinas Pendidikan pun tidak pernah open, mungkin ya sampai ini belum pernah ada open lah. Kebetulan dari kecamatan sama desa kemarin katanya sudah melihat kejadian ini gitu kan. Nah, tapi tolong kepada Kepala Dinas Pendidikan ya, perhatikan yang kelas dibangun tahun 84, impres itu lah, instruksi presiden zaman Pak Harto. Belum ada sama sekali sampai sekarang. Belum. Diantik itu Usep miharep Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung segancangna bisa ngomean wangunan sakola anu ruksak balukar geus bobo lantaran saprak tahun 1884 teu kungsi direnovasi. Wamati direnovasi kudu ngawangun deui kelas anyar di eta sakola. Diantik itu rea fasilitas sakola anu geus teu untupan keur ngarojong kagiatan diajar. Rezitia Prasaja, Bandung TV.